Video kali ini mengenai suntik filler pada area wajah, yaitu pada bagian cekungan bawah mata, pipi, dan juga dagu. Nah, nanti bisa dilihat pada pasiennya bahwa pasien memiliki cekungan mata yang cukup dalam, dan selain itu juga bagian dagu yang terlihat pendek sehingga tidak terlihat proporsional. Juga bagian bawah terlihat seperti membulat, sehingga akan sangat lebih baik jika kita tambahkan volume di bagian dagu. Jadi kita akan lihat penyuntikan pada pasien ini di area bawah mata, pipi agar terlihat lebih fresh dan terlihat lebih muda, dan juga bagian dagu agar wajah terlihat lebih V-shape.